kita mendukung sebenarnya KTP organisasi yang sudah ada, untuk meningkatkan tentunya profesionalisme di bidang pertinjuan ini menjadi fungsi. Ya kita pun di dalam lingkup kita sendiri juga kita mencari bibit-bibit juga. Mencari bibit-bibit karena kita juga punya sasana yang ada di Serambi. Di mana di sini juga sudah beberapa petinju-petinju yang bisa lari ke trop, ya bisa menghasilkan petinju-petinju yang memang berbakat yang bisa kita apa namanya memberikan sumbang sih terhadap baik kota maupun kabupaten yang terjadi. KTPI agar terus melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional, sehingga ke depan kita harapkan organisasi ini bisa melahirkan petinju-petinju nasional yang berbakat yang bisa berbicara di event nasional maupun internasional. Bagaimana meningkatkan program pelatihan yang olahraga khususnya bidang tinju. Kita lihat sebenarnya di Jawa Timur itu banyak potensi-potensi tinju. Nah, sehingga dengan adanya pertandingan ini tentunya ini ikut andil ya, yang satu kegiatan sangat bagus, sifatnya bagus. Sehingga minimal nanti bisa menemukan bibit-bibit petinju yang nanti tentunya diharapkan tidak hanya di Jawa Timur saja, biarkan nasional bahkan internasional, sehingga kecayaan seperti teman dulu itu bisa terwujud. Ya, dan 10 tahun mulai redup. Jadi saya sangat apresiasi terhadap upaya-upaya teman-teman dari KTPI untuk mengadakan event ini, dan secara pribadi saya terbuka untuk membantu apabila mengadakan pertandingan kita bisa tukar pikiran sharing demi majunya tinju Jawa Timur maupun tinju nasional. Awalnya kita melihat bahwa pertinjuan di Jawa Timur, dan apalagi di Indonesia, ini lagi mati suri. Nah, dari itu memang kita ini senang tinju. Jadi dengan adanya pengurusan saya dipercaya dilantik sebagai ketua KTPI Jatim, saya berencana untuk menghidupkan kembali pertinjuan di Indonesia, terutama Jawa Timur. Itu yang saya. Jadi dengan adanya event ini, memang sengaja saya buka free. Jadi enggak pakai sponsor, enggak pakai biaya dari lain-lain, ya semua dari KTPI Jatim, semua ya istilahnya semua pengurus untuk mengadakan pertandingan tinju ini, untuk apa, supaya masyarakat di sini bisa melihat gratis, untuk supaya apa, pengen melihat tinju. Sekali lagi, kalau
Alhamdulillah ini kan memarkasi kan KTPI. Iya. Kan bagaimana KTPI berperan sebagai wajah yang baru, bagaimana dia bisa menunjukkan itu kepada masyarakat. Kalau memang model betul-betul KTPI bisa profesional dalam mengelola bidang olahraga ini, dalam menggelar kompetisi-kompetisi. Sehingga ya, kita ya, bisa membantu mendukung kegiatan seperti ini, ya, sehingga secara adil Jawa Timur atau untuk KTPI itu bisa ya, mencetak bibit-bibit unggul dalam